suku ya, budaya. Betul sekali. Makanya kalau kita tidak memegang erat Trinitas Tunggal Ika, itu nanti kita jelaskan kecolongan Trinitas Tunggal Ika. Jangan sampai. Apa-apanya sudah beberapa contoh milik kita diklaim oleh bangsa lain, iya, harus kita jaga, kita reksa sendiri di situ. Ini bidang teknologi. Kemudian ini dari bidang teknologi apa-apanya. TI, teknologi informatika. Oh iya, betul. Teknologi informatika. Itu apa itu? Oh, itu Android. Sepertinya di YouTube, kesannya ya. YouTube melaksanakan itu. Betul. YouTube-nya itu. Oh, sekarang anak-anak menjadi YouTuber-nya. Iya. Yang sama TikTok-kan di atas mobil hias. Yang di bawah kesannya nyuting gitu. Wah, ya, betul sama, sekali. Sangat tamu hormat. Iya. Ya, yang nyuting dikenakan semua, Mbak. Ya. Iya. Jangan sampai aja yang terlewat. Iya. Sebab harus kita syuting. Bapak nanti akan masuk TV masing-masing. Suara juga disoteng nih kelihatannya tadi. Ada yang YouTube, ada yang Instagram, ada yang apa namanya, sebelah jadi software juga ada. Ini karena kemajuan era teknologi dan digitalisasi. Yang jauh menjadi dekat. Betul sekali. Menjadi jauh. Iya. Bagaimana? Karena kita berdekatan saja tidak saling nyapa, kita pegang masing-masing. Itulah namanya dekat menjadi jauh. Nah, betul sekali. Kalau jauh menjadi dekat, kita bisa PC sudah kelihatan, walaupun dimanapun. Tapi kita harus tetap mengingatkan bahwa sehebat apapun teknologi, kita manusia harus senantiasa ber. Betul sekali, dan aset ketimbangan harus kita jaga masing-masing. Kemudian dari juga teknologi transportasi. Oh iya. Ini kan yang melihat adalah SD Negeri Wonorejo, masih dari korwil bidang pendidikan, membawa perahu. Karena Wonogiri juga punya waduk andalan, waduk Gajah Mungkurung, sebagai penopang pariwisata di Kabupaten Wonogiri, yang dikomandani oleh Mas Haryanto, SSTPM HUM, sebagai para dinas Partura Kabupaten Wonogiri. Kelihatannya ini juga ada replika kunci yang sebesar itu, ya. Iya. Dan kreativitasnya cara pembuatannya sangat luar biasa, betul. Sangat luar biasa. Ini kayaknya kayak berjalan naik, tapi berjalan. Oh iya. Jadi dilihat seperti naik apa begitu. Tapi kelihatannya sekurang kelincinya sekurupai ucul itu sehingga. Makanya bapak kunci yang begitu besar. Iya, itu gembos itu. Nah. Tampilannya luar biasa. Ya, di sana ternyata. Ini ada. Alat tunai, ada ajungan tunai mandiri, ada 100.000 terpampang di sana. Iya, ini cita-cita. Ada yang memasuk, ada yang transfer itu bukannya Bu. Bapak Ibu nanti agar putra-putri siswanya suatu ketika bisa menciptakan mesin-mesin. Ini teman-teman dari SD Negeri Wonorejo. Inovasi masing-masing sekolah. Betul sekali. Dan di sini ada teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan di sana digambarkan Bapak Ibu dokter, biasanya walaupun dari Bapak Ibu juga ada perawat, ada obat-obatan dari SD Negeri 2 Wonokarto. Iya. Gabungan dari SD Negeri 1 Wonokarto dan SD Negeri 2 Wonokarto. Iya. Melintas di depan Pak Ibu. Dan lagi Indonesia ke-77 pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Iya. Di sana ada suntik gede nih semua. Kesit disuntik sepiro. Iya, luar biasa. Itulah salah satu bentuk kreativitas dari masing-masing sekolah yang pagi hari ini ditampilkan di pawai kebangsaan Gunyawiji, Kecamatan Wonogiri. Yang melintas pagi ini adalah dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri. Iya, segitu ada, panjangnya, segitu banyaknya. Iya, ada pajak di sana. Ya, betul sekali. Ada Kejawen, dari NTT. Ya, betul. Ini dengan penonton asli NTT-nya kelihatan. Ya. NTT-nya ada Bali. Sangat cantik, luar biasa. Budaya Indonesia itu masya Allah luar biasa pokoknya. Kaya kan budaya beraneka ragam sekali. Ada dari Maluku dan Papua. Kalimantan juga ada. Oh, Kalimantan ya, di banyak Papua. Ya. Ini mau saya jujur ya. Iya. Dengan melambai-lambaikan tangan. Ayo lambai-lambaikan tangannya dengan semangat. Dengan semangat ibu-ibu. Dari Papua. Ini plesir di Wonogiri. Betul sekali. Dari Wonogiri banyak sekali destinasi wisata. Betul. Kita rugi
banyak tumbuh dengan strategi mas wisata positif. Betul sekali. Tidak ada habisnya. Tidak ada jelasnya. Betul sekali. Selalu inovasi. Kuliner. Iya. Maupun tempat. Tempat-tempat wisata yang baru juga banyak di kecamatan Lorong ini. Itu ada dari SD Negeri 4 Wonogiri. Apakah itu bedol desa untuk menjadi orang sukses? Oke. Di sana ada patung Pak Tani dan Ibu Tani. Berpatung bedol desa itu. Oke, wisata waktu gajah. Bahwa keikhlasan yang bedol desa mampu untuk mengangkat hidup. Betul di sekali. Tanah seberang seluruhnya dari Wonogiri tahunnya ke Sumatera yang dulu di Sitiyo itu sudah berhasil dengan baik. Baik yang pergi ke sana maupun jadi Wonogiri yang ditinggalkan juga semuanya menjadi siap dan sukses. Ini gajah dari Waduk Gajah Mungkur. Gajahnya naik gak melihat di tempat kita. Waduk Gajah Mungkur ya. Itu ciri khas dari Kabupaten Wonogiri. Wonogiri. Kalau di Wonogiri mesti di mana? Waduk Gajah Mungkur. Bahkan tidak ada hanya waduk, ada juga Gunung Gajah Mungkur. Iya. Ada Gunung Gajah Mungkur di sebelah barat. Ada Watu Cenik. Ya, iya. Betul sekali. Iya. Ini Watu Cenik desi nasibin wisata di desa Sogan. Di Watu Cenik itu kan di atasnya ada para layang kandole. Betul sekali. Jadi itu para layangnya replika kandole. Nah, ini replikanya kandole dari para layang di desa Sogan. Makanya di bawah luar biasa. Iya. Wah, sudah itu sudah bisa jalan kemana-mana itu Pak Danamil. Dan kita ketahui lagi ciri khasnya kalau menjadi orang Wonogiri itu lebih hebat lagi kalau sudah menikmati dan tahu Gunung Gandul. Gunung Gandul merupakan destinasi wisata yang dari dulu sampai sekarang masih dikembangkan. Iya. Dan juga merupakan ikon di Kecamatan atau Kabupaten Wonogiri. Betul sekali. Dan kita yang berada di tengah-tengah kota Wonogiri. Nah, ini kita lihat di depan kita busit tek akan melintas. Pelintang Semar. Adalah Pelintang Semar. Ini semarnya dan ini pelintangnya. Tapoknya. Tapi itu hanya replikanya. Betul sekali. Dimana, yang berada di Taman Selopadi, Pelintang Semar. Betul. Sebelum jembatan merah. Iya. Selanjutnya bidang pertanian dan peternakan dari Gugus Dahlia. Lengkap sekali. Nah, di sana ternyata panennya dari masyarakat ini luar biasa. Ada kacang, ada pare, tomat. Ini menandakan kemakmurannya masyarakat Wonogiri. Makanya bisa pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat dengan makan sayur-sayuran yang ada. Jangan lupa Bapak Ibu selalu mengingatkan putra-putrinya agar membanggakan dan menikmati dari produk dalam negeri khususnya sayur-sayuran. Iya, ini di belakangnya ini burung apa ya ini ya? Oh, bebek. Bebeknya ini bebek apa bibi ini? Nek cilik soalnya meri masalahnya. Ah, kalau gede bibi. Bebek. Bebek. Bebek yang paling enak itu bebek goreng. Bebek goreng. Tapi di sana bebek. Betul sekali. Iya, di belakangnya. Ini masih lintas ini di depan kita Bu Siti dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonogiri yang sangat antusias. Beratus-ratus orang, beratus-ratus peserta merintah di depan ayo, kita. Ayo bebek-bebekan. Oh iya luar biasa. Ayo bebek-bebek-bebekan. Oke, lanjut. Di belakangnya ada pasukan pejuang. Ya, ini juga betul sekali pejuang-pejuang kita pada tempo dulu. Mampu merdeka adalah jasa-jasa para pahlawan. Sehingga hal ini mengilhami jas merah. Jangan melupakan juga di depannya dan ucapan pagi ini betul sekali.
membantu kegiatan keamanan di tengah-tengah masyarakat kita, Bu Siti. Sudah mulai masuk ke undian ke nomor 2 SMP Negeri 4 Wonogiri. Di Bapak Komandan Bapak Sukiman SPD selaku kepala sekolah. Melintas juga di hadapan panggung kehormatan membawa MMT ataupun apa namanya? Namanya identitas dari masing-masing sekolah. Identitas sekolah. Iya, betul sekali. Diikuti dengan adik-adik barisan pramuka. Ada narasi sendiri yang disampaikan oleh teman-teman dari SMP kayaknya Bu Siti. Iya. Kelihatannya akan menampilkan satu tampilan apa dari SMP Negeri 4? Kelihatannya barisan Bujang Ganong nanti juga ada. Iya. Budaya Nusantara. Kono Selang Ganong. Yang itu adalah pasukan Ganongan. Betul sekali, baju adat ini adalah Kapten Asri dari Solo. Lintas di depan kita. Iya, dari. Kemudian nanti akan melaksanakan peragaan ataupun display. Yang akan diangkat dengan persiapan dulu. Dibacakan Bu Siti. Bujang Ganong, penampilan dari SMP Negeri 4 Wonogiri. Penampilan dari SMP Negeri 4 Wonogiri ini adalah Bujang Ganong. Tema dari Bujang Ganong adalah penari dan tarian yang menggambarkan sosok patih muda, patihnya Klono Sewandono yang cekatan, cerdik, jenaka, dan sakti. Selamat menyaksikan dari keluarga besar SMP Negeri 4 Wonogiri. Penampilan Ganong. Penampilan Keteo Kling dan penampilan jadilan jaran kebal. Selamat menyaksikan. Bujang Ganong ini menggambarkan topeng yang mirip wajah raksasa, hidung panjang, mata melotot, mulut terbuka dengan gigi yang besar dan agak maju tanpa taring, wajah merah darah dan rambut yang lebat warna hitam menutup pelipis kiri dan kanan. Bujang Ganong diperagakan pada umumnya selalu ditunggu-tunggu oleh penonton khususnya anak-anak karena kelucuannya dan diakhiri dengan barisan jaran kepang atau jaranan kuda lumping merupakan kesenian rakyat dan tarian penunggang kuda dengan kuda mainan yang terbuat dari bilangan anyaman bambu yang dirangkai sedemikian rupa dan di antara kaki penarinya. Dengan keluasannya dan kebolehannya, adik-adik dari SMP Negeri 4 Wonogiri ini menunjukkan talenta pengangkatan kearifan lokal dari budaya kesenian yang bertema Bujang Ganong. Ya. Wow, mereka melaksanakan. Iya. Di belakangnya ada petek putih Anoman. Inilah penampilan dari SMP Negeri 4 Wonogiri, Bu Siti. Iya. Sedang melaksanakan display di depan panggung kehormatan
dengan menampilkan satu tarian yaitu Bujang Yanong. Juga di sini ada Hanoman ataupun Wanoro Setonya yang ikut bersama-sama kita saksikan dengan gerakan-gerakan yang sangat luar biasa, lincah sekali dan atraktif tentunya. Betul sekali. Anak-anak SMP yang mempunyai karena talenta. Kita tahu semuanya sudah terlatih dengan pelatih yang sudah profesional, Bu Siti, sehingga dapat memberikan hiburan segar pada kita sekalian, utamanya masyarakat Wonogiri yang sudah antusias untuk melaksanakan ataupun melihat secara langsung jalannya karnaval kebangsaan. Beri aplaus untuk penampilan dari SMB Negeri 4 Wono. Bapak Ibu yang kami hormati, persembahan dari keluarga besar SMB Negeri 4 Wono ini, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami tetap mohon ya. Motivasi dan di belakangnya ada baju adat pula dari adik-adik SMP Negeri 4 Wonogiri. Sebagai kasanah budaya Nusantara, Bu Siti, digambarkan oleh anak-anak dari SMP Negeri 4 Wonogiri. Iya. Yang mengenakan beraneka pakaian adat dari masing-masing pulau ataupun masing-masing daerah di Indonesia. Kemudian juga ada seni tradisional merendek, seni musik bambu yang ini juga sangat luar biasa utamanya di Kabupaten Wonogiri. Kalau tempo dulu sebagai alat komunikasi. Betul. Alat komunikasi. Dikolaborasikan. Baik. Dengan alat merendek dan kentongan. Betul sekali. Bergabung di tempat di tengah-tengah kita, walaupun masih di ada duduk di belakang. Oke. Yeah. Monggo, saudara kamu. Selamat datang, Bapak Gedok. Yang juga sudah bergabung bersama-sama kita untuk menonton dan melihat jalannya pawai kebangsaan Gonyarigi. Bangun Wonogiri. Ada pun yang ketiga sudah ada berada di depan kita, Pak. Dari MTS Negeri 1 Wonogiri. Iya. Dari MTS bahwa dalam rangka memperingati dan menyemarakkan pawai kebangsaan Gonyarigi ini, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonogiri memberangkatkan sekitar 300 personel yang siswa dan guru. Betul sekali. Iya. Di sana sudah ada nanti, kemudian ada pembawa bendera, ya, betul. Kemudian baju adat. Ya, di sana juga ada baju silatnya juga beradanya. Dari seni tradisi pencaksilat. Iya. Juga akan melintas di depan kita. Betul, inilah salah satu bentuk kerjasama kita, Bu Siti, semua dari masing-masing sekolah mengeluarkan kreativitasnya masing-masing ya. Dalam rangka menyemarakkan jalannya karnaval kebangsaan Gonyarigi. Iya, di sini akan mempersembahkan di depan panggung kehormatan display gerakan pencaksilat yang mengabarkan bahwa dalam rangka mempertahankan nguri-uri budaya Jawa untuk menjaga kebugaran, ketangkasan di program ekstra seni bela diri Tapak Suci. Betul, akan mulai melaksanakan display di depan panggung kehormatan dari MTS Negeri 1 Wonogiri, seni bela diri Tapak Suci. Bahkan ini semua peraganya dari Putri Bu Siti yang laki-laki hanya satu dengan gerakan yang sangat lincah dan bersih sekali, peserta dari MTS Negeri 1 Wonogiri, display satu gerakan seni bela diri pencaksilat Tapak Suci yang diperagakan di depan panggung kehormatan depan pasar kota Wonogiri. Mereka menampilkan sebuah atraksi kebolehannya bela diri. Wow, luar biasa. Betul sekali, sangat luar biasa. Walaupun semua cewek ini, Bu Siti, gerakannya sangat terampil, lincah.
emansipasi perempuan, Pak Jimmy. Betul. Bahwa keamanan diri. Perempuan sekarang sudah emansipasi. Ya. Di beberapa sektor perempuan juga bisa menduduki tempat yang paling surprise. Iya, betul sekali. Tanpa ada pembedaan sekarang ini. Iya. Dan pemerintah pun mendukung bahwa perempuan pengaruh utama gender betul. Juga perlu diapresiasi di skala. Bahkan bidang. Teman-teman dari kaum disabilitas juga sama ditempatkan di tempat betul. Yang paling baik untuk era sekarang ini. Karena kita sama-sama adalah anak bangsa. Iya. Yang khususnya tidak perlu harus dibeda-bedakan. Di Kabupaten Wonogiri ini betul. Ruang-ruang publik dibuka. Betul, betul sekali. Juga bisa dinikmati. Itulah kelebihan dari beliau pimpinan kita sebagai kepala daerah yaitu Bapak Joko Sutopo dan Bapak Stoy Soekarno sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten iya. Wonogiri. Dan kita ucapkan terima kasih pula karena piala pada Pawai Kebangsaan Gonya Weci ini pun juga beliau donasikan untuk penampil terbaik. Betul sekali, karena pagi juga diperebutkan piala dari beliau Bapak Bupati Wonogiri. Iya. Masih melaksanakan atraksi ataupun display di depan panggung dari anak-anak MTS Negeri 1 Wonogiri. Kelihatannya sudah mulai selesai. Iya. Betul, mungkin melakukan penghormatan kepada setiap tamu undangan dan dewan juri. Karena kita juga tahu mungkin di depan panggung, di seputaran panggung juga ada juri. Kita tidak melihat duduk di mana, karena semuanya bekerja sendiri-sendiri. Iya. Yang pasti di depan panggung juga ada juri yang akan menilai. Yang jelas tidak perlu diragukan lagi bahwa juri akan berlaku adil. Karena pengambilan juri ini dari Bapak Camat sudah mengantisipasi segala sesuatunya, mencari orang-orang dari luar Wonogiri sehingga lebih objektif, lebih cermat, dan insya Allah berkualitas di dalam penilaian seluruh kontestan dari Pawai Kebangsaan Gonya Weci pada pagi hari ini. Dan ternyata rombongannya belakang banyak sekali, dari yang pertama tadi berbaju seragam ciri khasnya MTS N1 Wonogiri, kemudian ada pramuka, dan di sana ada olahraga. Olahraga juga ikut tampil di hadapan kita. Iya, luar biasa. Di belakangnya masih terlihat perintah sebagai profesi masing-masing. Iya, profesi perawat, ada dari dokter, medis, ada dari tentara, ya betul, polri, ada ASN. Iya. Seperti Bu Guru serius itu ya, ya. Betul sekali. Sudah gede ya, Bu ya. Iya sudah itu. Kelihatan gede. Tuh Pak polisinya saja sudah kayak polisi tenaga itu. Itu pinjam polisi mana ya itu? Luar biasa itu wajahnya adik-adik. Olahraga. Nah kalau yang belakang ini Bapak Ibu Guru. Kalau ini Bapak Ibu Guru.